Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman. Sebenernya jadi Epic Man. Oke ya, jadi di video kali ini ya guys ya, gue bakalan untuk ngasih tahu kalian-kalian ya, racikan Inggris kan kemarin kita belum ya, jadi kita racik Inggris lah ya. Dan gue juga udah top up di sini ya. Sebenarnya ini akun timbunan yang rencananya mau gue giveaway kan spesial atau gue jual murah gitu ya. Jadi gue lagi seneng nge-build akun timbunan gitu guys ya. Nah di akun ini udah lumayan gede guys ya. Dan ada beberapa teman-teman yang nanya, bang gimana sih untuk yang lebih murah dari Ghana itu negara apa ya guys? Jadi kan teman-teman banyak yang nanya kayak gitu. Bahkan tadi ada yang DM juga, bang gue modal 25.000 tapi pengen beli yang 1.000 koin. Dan nanya gitu. Tapi guys ya. Untuk sampai sejauh ini, kalau kalian nanya bang yang lebih murah itu negara apa dari Ghana? Ya jadi kalian bisa lihat di sini 5 GHS ya, ini untuk 100 koin ya itu cuma 5.000, dan untuk yang 1.040 koin itu 40 GHS itu kalau dirupain cuma 30 ribuan kan ya, 39.000 atau 41.000 lah kalau nggak salah ya. 4142 apa gitu, apa 39 ribuan gitu ya. Jadi buat kalian yang nanya, bang gimana sih atau beli dari negara mana yang lebih murah dari Ghana? Sejauh ini sih belum ada ya. Tadinya kan Sri Lanka, kemudian dikulik-kulik ternyata Ghana lebih murah dari Sri Lanka. Nah, tapi sejauh ini sih menurut gue Ghana paling worth it sih guys ya. Oke, karena di Ghana ini yang 2130 koin itu cuma 70 ribuan ya. Atau 80 ribu sampai 81.000 mungkin ya. Ya oke, jadi sekarang kita bakalan, gue iseng nih guys ya, untuk tutorial caranya gue udah ngasih tahu di video 2 minggu lalu apa seminggu lalu, tutorial cara ngerubah mata uang ini. Kita langsung tinggal beli aja guys ya, beli dengan sekali ketok ya. Oke, pembayaran berhasil ya, kita langsung dapet 100 koin hanya dengan bayar goceng. Ya, goceng doang, ya kan? GHS 5 GHS goceng. Oke, 5.000 ya. Oke, dan 1.000 koin 39.000 sampai 41.000. Oke. Jadi seperti itu saja. Nah, sekarang kita bakalan beli Inggris ya. Kita bakalan beli Inggris, teman-teman. Karena teman-teman banyak yang nanya, "Bang, review atau racik Inggris gimana?" Kemarin kan gua baru belinya Jerman ya. Jerman udah, Argentina udah, Brazil udah. Ya, di akun timbunan ini baru beli 3 pack itu doang. Tapi kita bakal beli Inggris kayaknya. Oke. Kita beli Inggris karena pengen racik Bellingham ya. Jadi di sini Anda membeli Inggris ya, kalian dapat Pickford, Sterling, Kane, Stones ya, sampai ke bawah-bawah di sini ya. Ada Bellingham juga yang sampai 99 ratingnya ya. Untuk Bellingham ratingnya 99, kita bakalan racik dia. Oke, di sini Bellingham kita bakalan racik ya guys. Oke, terima semua ya Inggris. Dan kalian jangan lupa akan ada pack Spanyol juga, Belanda juga, kemudian Portugal juga. Jadwalnya udah gue kasih tau juga. Oke, kemudian di sini kita bakalan langsung untuk menuju tim saya ya guys. Kemudian ke pemain, kita langsung gue mau racik Bellingham-nya dulu lah. Mana ya Bellingham? Ah ini Bellingham, kita racik dulu ya. Oke, kita racik aja gitu ya. Ya, karena ini akun timbunan, kita ini aja ya. Nah, oke. Jadi Bellingham itu poin kemajuannya 62 ya guys ya. Kita langsung aja lihat di sini untuk Bellingham ya. Kita langsung aja kemajuan pemain. Kemudian statistik pemain ya. Kita langsung racik doi. Oke. Ini gua udah ada di PES Gas M ya. Jadi GASM ya. PES GASM di Instagramnya ya, jangan lupa juga di follow dan di like juga, di love juga ya postingan-postingannya, karena doi juga wah rajin banget upload racikan nih, mantap juga nih guys ya. Jadi jangan lupa di follow dan di love dan di like gitu ya, PES Gasemnya ini ya, PES GASM, langsung cari di Instagramnya.
Oke, jadi karena tadi ini racikan Inggris ya, kalian bisa lihat di sini, kalian bisa screenshot atau langsung aja menuju Instagramnya. Di sini ada racikannya Inggris ya. Di sini kalian bisa lihat di sini. Oke, jadi tinggal kalian ikutin aja ya. Oke, kita langsung aja di sini. Ya, kalian bisa langsung aja ke Instagramnya Doi. Oke. Ya, jadi kita langsung aja ya. Kita bakalan untuk racik si Bellingham-nya dulu ya. Di situ 12.84. Oke, siap. Kita balik ke pace-nya. Ya. Sebenarnya racikan otomatis sih juga udah bagus guys sekarang semenjak update gitu. Racikan otomatisnya udah benar gitu. Apa racikan otomatis dari pace-nya langsung itu udah bagus gitu ya sekarang. Oke, 12.848. Oke. Kita di sini 8. Dan pokoknya harus teliti guys ya kalau kayak gini guys ya biar tidak salah gitu kan. Dan 7. Oke, dan 7 di sini ya. Karena Bellingham tembus 99, teman-teman. Oke, Doi tembus 99. Nah, udah ya. Jadi di sini sudah habis poin kemajuannya, udah enggak ada sisa ya. Oke, kita langsung lanjutkan aja di sini konfirmasi. Sekali lagi buat teman-teman yang nanya buat yang lebih murah dari Ghana itu apa? Sejauh ini masih Ghana paling murah ya. Kalian coba bayangin aja deh ya. Kalau rupiah, pembayaran rupiah nih, guys. Itu yang 1000 koin aja itu bisa 150.000 lebih harganya guys ya, cuma 1000 koin belum ada pajak, bisa 160.000 atau 170.000 kalau kita bayar pakai rupiah guys. Di sini cuma 39.000 sampai 40.000 dan itu resmi legal dapat struk atau dapat resinya ke Gmail kalian langsung ya. Jadi ini legal dan langsung dapat resi gitu, dapat struk intinya kan, berarti ya seperti itulah, legal gitu kan. Oke, kita langsung aja di sini pindahin Doi ya. Gue taruh di tempat di bala aja ya. Nah. Oh iya, sekali lagi Bellingham itu ya. Kalau kalian mau bikin dia apa namanya 99 ya. Dia itu wajib banget 100 ya guys. Kalian lihat di sini ya. Ya, dia itu wajib banget 100, teman-teman. Jadi gue kasih contoh aja di sini buat kalian ya. Di sini. Nah, ini kalau kayak gini dia jadi 99 kan. Jadi buat lo semua, si Bellingham itu kalau kalian mau 99 harus level gaya main timnya 100. Di bawah 100 dia enggak 99 ya. Iya benar, di bawah 100 dia enggak 99, dia cuma 98 gitu ya. Jadi ibaratnya seperti itu lah ya. Oke. Nanti ini juga belum gua racik yang lainnya. Jadi gua baru beli pack Brazil, Argentina, kemudian Inggris dan Jerman di akun ini. Nextnya mungkin gue bakal beli Spanyol, Belanda, dan Portugalnya kali guys ya. Oke. Wah, keren ya. Ini rencananya bakal gue giveaway atau gue apa namanya jual murah gitu ya. Spesial apalah nantilah. Kalau ada yang spesial-spesial kan. Itu aja ya. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.